Nah, ini ada daun jotang kalau kata Sunda ya, baraya ini bisa juga dipakai buat lalap, dicuelin ke sambal nih, mantap. Masih ada yang kayak gini di sawah mah. Orang. Assalamualaikum baraya semuanya, wilujeng sonten, wilujeng leleson, selamat beristirahat ya dimanapun berada semuanya, semoga dalam keadaan aman, terkendali dan sehat. Kita nyimak dulu pesawahan baraya ya, sambil ada yang main layang-layangan tuh, mantap. Jadi suka teringat waktu masa kecil masalah layang-layangan ini ya. Kebetulan ini cuaca mantap ya, karena udah maju ke sore. Aduh, ada yang pegat tuh. Siap-siap di Baroro anjir, mantap. Kebetulan ini berada di Jalan Raya Ciatil ya, baraya. Arah ke Garut Kota. Jangan lupa tinggalkan like-nya baraya ya. Yang belum subrek, di subrek dulu. Ini sawah ya sekelilingnya baraya, dan kebetulan di sana di perapatan yang baru hol dari Banyuresmi menuju Garut Kota ada razia baraya, jadi saya terpaksa berhenti dulu karena kebetulan bawa motor bodong, aduh nggak ada apa-apanya, takut dikecok. Nah makanya sambil bikin konten layang-layangan sajalah di sini, sambil nungguin daripada ditilang. Nggak begitu kelihatan baraya, maklum pakai HP matte mode kameranya juga ya, ini masih adanya. Mangga soka beri ngureknya sok atau singgenging. Nah ini kebetulan ada yang mau ngurek juga teman-teman ya, ngurek belut katanya. Kita eksplor dulu sekelilingnya sambil nungguin razia berhenti. Oke baraya, mantap. Mantap baraya, ada yang ngurek juga ya. Sekelilingnya sawah ya baraya, masih di daerah Ciatil. Berhubung udah sore ya teman-teman, kita atret langsung menuju pulang aja lah.
berhubung rajianya sudah tidak ada. Kita langsung menuju base camp aja, Baraya. Mantap ya, sampai jumpa kembali bersama saya Unai Garut. Jangan lupa Baraya, tinggalkan like-nya. Yang belum subscribe, di subscribe dulu. Nanti saya mampir ke dapur-dapur kalian ya, buat bersilaturahmi.